Hai semua, hari ini kita akan membuat kue kukus tradisional yang super duper enak banget, lembut, cara buatnya sangat mudah dan bisa kamu jadikan ide jualan. Untuk bahan pertama, kita gunakan 375 gram gula pasir atau sekitar 25 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 700 ml santan kelapa kental, 2 lembar daun pandan, dan tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita masak menggunakan api sedang dan ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata dan mendidih. Jika santannya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita angkat ya. Setelah itu santannya kita aduk-aduk ya hingga dingin. Kemudian kita gunakan 500 gram tepung ketan putih. Lalu kita masukkan santan yang sudah dingin, ini kita masukkan secara bertahap ya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan, saya pakai warna putih, boleh juga pakai warna lain. Kemudian ini kita larutkan dengan sedikit air panas. Dan ini kita aduk hingga warnanya tercampur. Setelah itu adonannya langsung aja kita saring ya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan sekarang kita sediakan loyang, saya menggunakan ukuran 18 x 7 cm, kemudian kita oleskan dengan sedikit minyak goreng. Jangan lupa juga alasi dengan 1 lembar daun pisang dan lapisi juga dengan minyak goreng agar kuenya nanti mudah dikeluarin dari loyang. Kemudian kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan langsung aja kita tuang adonan ke dalam loyang. Lalu ini kita tutup dan kukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Aromanya harum banget dan ini sudah matang, langsung aja ya kita keluarkan dari kukusan. Kuenya kita tunggu hingga benar-benar dingin dulu agar nanti tidak lengket pada saat dikeluarin dari loyang. Dan ini sudah dikeluarkan dari loyang, kalian bisa lihat sendiri hasilnya lembut banget dan sekarang kita akan potong kuenya. Berasa banget saat dipotong kuenya benar-benar lembut dan sekarang ini siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, lembut, teksturnya kenyal, dan manisnya juga pas. Kue ini disebut kue dodol ketan putih, ini beneran enak banget, cocok juga buat teman ngeteh atau ngopi, dan bisa juga dijadikan ide untuk jualan. Okay, thank you udah nonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.